Oke, kita akan tes power untuk tembakan yang pertama. Oke, oke mas. Lihat di sono. Tembakan yang pertama. Sudah? Oke. Assalamualaikum Sobat Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Sis di channel Grosir Senapan Angin. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja. Saya juga selalu tidak lupa untuk mendoakan kepada kalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke Sobat Dealer, kali ini saya mau mengetes power dari senapan mini, senapan yang sangat kecil. Senapannya kecil tapi untuk powernya saya yakin tidak kecil. Nah, karena senapan ini senapan terbaru dari Grosir. Senapan yang sudah saya bawa ini adalah senapan PCP Ataman Mini Pistol. Nah, untuk modelnya sangat keren sekali. Untuk perawakannya seperti ini. Nah, modelnya seperti pistol, tapi ini adalah PCP Mini Pistol Ataman. Nah, senapan ini saya yakin untuk powernya juga lumayan besar. Terus senapan ini juga sangat keren sekali untuk kalian gunakan untuk berburu. Nah, yang jelas ini bisa kalian gunakan untuk berjaga-jaga saat berburu. Nah, lek berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga lek pomo senapane sampean kentek anangen. Terus senapan ini bisa kalian gunakan untuk melihat buruan yang sudah kalian buru atau kalian tumbangkan seperti hewan-hewan besar. Nah, kali iso ya guna ini ya Mas ya. Jadi lek pomo kalian berburu babi, ya, kalian untuk melihat gampangane nggawa senapan sing laras panjang, wah sing larasnya lebih ribet. Ya. Kalian bisa melihat buruan kalian menggunakan ini. Ya. Ubah mati ses. Kita ubah tas. Nah. Jadi senapan ini kita enggak diadalah duduk-duduk nih. Nah, jadi senapan ini sebenarnya bisa kalian gunakan untuk berolahraga atau kalian yang suka berburu dengan jarak-jarak dekat. Nah, karena senapan ini senapannya emang laras pendek. Nah, laras pendek itu emang digunakan atau emang digunakan untuk berburu dengan jarak-jarak pendek, jarak-jarak rendah. Nah, terus powernya pun juga lumayan, tapi untuk powernya itu enggak kalah dengan senapan PCP lainnya. Nah, terus untuk powernya nanti berapa? Kali ini saya kan penasaran. Nanti kita lihat, kita akan coba tes power menggunakan senapan ini. Nanti untuk powernya berapa kita akan lihat menggunakan kronometer. Tapi sebelum lanjut ke tes power hari ini, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Grosir Senapan Angin. Oke, sobat dealer, kali ini kita akan tes power senapan PCP Ataman Mini. Nah, ini mini pistol. Keren banget. Kita akan coba di 3 kali shoot. Nanti akan menghasilkan power berapa. Kita akan tes power untuk tembakan yang pertama. Oke, okay. Oke mas, dilihat di tono tembakan yang pertama. Sudah? Oke. Okay. Tembakan pertama di 636. Oke, okay. Keren banget ya 636. Itu bisa untuk medium game. Oke, okay. Untuk tembakan kedua. Oh ya, kita menggunakan minis ya, jelas ya coba. Di 614. Oke, keren banget. Tarikannya di sini mirip banget dengan apa pistol ya, tapi ini kan untuk kesehatan. Ini untuk berolahraga atau berburu hewan. Oke. Oke, kita. Oke. Ready? Untuk tembakan ketiga di 600 mas ya? 603. Keren banget. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.
Oke, sobat dealer, itu tadi untuk hasil test power saat menggunakan senapan PCP Ataman mini pistol ini tadi. Ternyata powernya itu enggak terlalu rendah, nah juga enggak terlalu besar. Nah, senapan ini powernya pas ya, Mas ya. Powernya pas untuk kalian standar lah. Sangat pas untuk kalian gunakan di jarak-jarak rendah, di jarak-jarak tertentu, nah, jarak 5 meter, 10 bahkan sampai di 20 meter. Nah, untuk kalian yang berminat nanti langsung saja kalian bisa langsung chat di CS kami di bawah ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke CS kami tentang senapan PCP Ataman mini pistol. Wis toh, jadi simple wis. Nah, nanti untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut kalian bisa tanya-tanya ke CS kami tadi. Nah, nanti untuk kalian yang berminat, kalian untuk pembayarannya itu ada dua cara. Untuk cara yang pertama kalian bisa membayar dengan cara transfer lunas. Untuk cara yang kedua kalian bisa memilih dengan cara COD. Oke, cukup sekian dari saya untuk test power hari ini menggunakan senapan PCP Ataman mini pistol. Jika ada salah kata dari saya juga mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.